Ah, Mutu, ni ada lagi. Wah, banyaknya. Kasih letak sini. Sini, sini. Pekerja. Ini hari ada banyak. Yeay, aku menang. Huh? Yeay. Mana Aci? Kau lari dulu. Kalah. Mutu, ambil air. Durian. Kau tahu, Mutu? Dusun aku banyak durian. Menjadi-jadi tahu ni. Oh, iya kah? Bagus, bagus. Kayak letak dalam dapat durian runtuh. Durian runtuh? Nak? Hah? Nak apa? Nak durian? Durian. Ah, nanti aku bagi. Mari sini, Luna. Ah, apa mau minum? Ini atau bayar? Okey, siap. Terima kasih atau. Laju orang. Ah, ini dia uncle punya A B C D. Air batu campur durian. Dah habis pun tanya. Tak payah. Atuk dah buas makan. Oh, Tok Dalang. Ada ingatkah itu pesta durian? Mestilah ingat. Aku kan Raja Buah. 5 tahun bertuah-tuah. Simpanlah tu. Tapi, tak pernah dengar pun pesta durian. Memanglah, sebab dah lama tak ada. Durian tak menjadi. Sampai 1 tahun tu, durian berbuah banyak. Tapi semua hilang. Tak siapa yang ambil. Opek! Kesian, Atuk. Nak buat macam mana? Tapi, Tok Dalang, ini tahun tak mau masuk kah? Masuk apa? Tok! Nice, tapi. Wah. Atuk, masuklah. Betul-betul-betul, masuklah, Atuk. Sokong, Atuk. Atuk, bila nak ambil durian lagi? Malam ni. Berani ke duduk dalam dusun gelap-gelap tu? Berani ke? Berani. Kalau berani, ha, pergi tanya Kak Ros. Tak berani. Tahu takut. Apa? Atuk ajak pergi dusun malam ni. Tolong dia kutip durian. Atuk ajak ke korang yang nak ikut? Kesian, Atuk. Kutip durian sorang-sorang. Gelap pula tu. Bolehlah, Opa. Ha. Tak boleh. Kalau jadi apa-apa, nyusahkan orang je. Kita orang tanya Opa lah. Sibuk je. Yelah. Yeay! Tapi jangan nakal-nakal. Dengar cakap Atuk. Jangan menyusahkan dia. Ingat tu. Baik, Opa. Nah, makan ya. Terima kasih, Opa. Atuk, jomlah. Untuk Atuk ke ni? Tok, kita orang punya. Betul. Atuk boleh ambil sikit je. Yelah. Nah, pakai. Sedia? Sedia! Yeay! Dah nak sampai ke tu? Belum. Jauh lagi. Dah sampai? Kak
lagi. Huh? Mana tu? Tu? Nah, cuba bau. Sedap tak? Apalah kau orang ni? Kan sedap bau durian. Masih baik. Sedap bau tu. Bau teh ayam. Wangi kan tu? Mana tu? Hah? Atuk, kenapa buang? Durian mangkau. Nanti dulu. Nah, tunggu sekejap. Ha, dah siap pun. Nyamuk. Atuk, macam mana nak tahu durian tu mangkau? Mangkau. Durian mangkau selalunya tak ada bau. Oh. Masak. Keras. Atuk, durian. Ah, pergi kutip. Aduh. Jaga. Tapi jangan pergi jauh-jauh. Sakit. Mana kau dapat tu? Atuk punya. Wah, banyak kau dapat. Biasalah. Ini dah kena makan ulat ni. Besar ni ulat. Bukan. Ini kena makan tupai. Ini bagus. Mari kita makan. Jom. Sedapnya. Buka tu, buka. Ipin dulu. Habiskan. Sedapnya. Atuk, kenapa nama kampung ni kampung durian runtuh? Apa tu? Nampak tu? Kisahnya, pokok durian Datuk tu susah nak berbuah. Kalau berbuah, sebiji-sebiji aja. Tapi, buah pokok tu lah yang paling sedap dalam kampung ni. Sebab tu semua orang nak rasa. Sampai berebut. Satu hari, sebab semua orang bergaduh nakkan buah tu, atau geram, atau tebang pokok tu. Runtuh. Regah satu kampung. Pasal tu lah kampung ni dipanggil kampung durian runtuh. Silalah datang ke depan. Jangan malu, jangan segan. Ada durian, boleh jalan. Atuk, jangan mula. Cepatlah pergi. Tok naik nanti, tepuk kau kuat tau. Atuk. Semoga berjaya.
Eh, Yajid, kau pun ada? Dipersilakan pengadil jemputan Aflin Chowki. Aflin, tanpa membuang masa lagi, mari kita. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Saya berasa bangga kerana dijemput untuk makan durian ni. Baca tu. Oh, untuk jadi pengadil pertandingan Raja Buah Kampung Durian Runtuh. Eh, saya memang sukalah makan durian. Kalau boleh, tiap-tiap hari saya nak makan durian. Ha, durian ni kalau saya dapat saya makan dengan roti lah, dengan bubur lah. Tapi yang paling saya suka yang tak dapat kat tempat lain adalah ABCD Mutu tu. Sayalah. Ya. Terima kasih Mutu. Ya. Nanti kasih satu lagi ya. Percuma. Boleh. Patutlah sedap. Percuma. Hey, memang sedap lah. Semua jenis durian saya dah rasa. Durian kampung, musang king, musang janggut, lembu tanduk. Semua saya dah rasa lah. Okey, baiklah. Saya kalau buat makan ni tak suka buang masa. Jadi marilah kita mulakan pertandingan Raja Buah Kampung Durian Runtuh. Oh, ini durian kampung Pak Selamat. Ya. Hijau. Banyak duri. Bau macam durian. Cuba. Ha. Rasa durian. Sedap. Durian merah. Kau betul. Tak ada bau pun. Ha, potonglah. Cepat. Merah. Boleh makan ke? Boleh. Ada lain rasanya. Besar. Sedap kan? Sedap. Sedap. Sedapnya. Jaji. Ya, Ma. Durian ke tu? Cuba. Sedap tau. Tak boleh ni, tak boleh. Batal. Baliklah, weh. Tak apa. Ha, semua yang namanya durian saya makan. Okey? Tak ada bau durian. Okey, tak apa. Tak ada rasa durian, tapi sedap. 2-3 soalan senang. Boleh kasih saya menang? 2-3 kucing saleh. Tak boleh. Ini rupanya musang king. Betul-betul musang king. Macam mana? Boleh menang? Keras. Tak sedap. Cuba yang ni. Durian duri hitam. Tengoklah duri dia. Kan gelap sikit. Yelah. Buka. Buka cepat. Bagi dia rasa. Teruknya budak ni. Sedap. Sedapnya. Sedapnya. Hmm.
Juara pertandingan Raja Buah, Tok Dalang. Hai. Nah, ambil ni. Tak ada cawan ke cawan? Ha, minum lagi kulit ni. Lekas sejuk. Minum sampai habis. Jangan kau telan pula kulit tu. Untuk tahun depan kita masuk lagi. Kalau ada. Bismillah. Atuklah menang. Menangnya ialah Esa. Ha, dah apa? Tak ada apa. Kalau tak ada apa, tolong Atuk angkat pisang ni. Boleh je. Ha, letak sini. Aduh. Atuk, nah. Ui. Goreng pisang. Ui. Kau ni macam tahu je Atuk tengah lapar. Terima kasih. Goreng pisang ni beli ke atau? Bukan goreng pisang lah tu. Pisang goreng. Sama je. Makan tetap sodap. Tak sama. Goreng pisang tu perbuatan. Pisang goreng. Makanan. Yelah. Upin, Ipin memang bijak. Huh? Banyaknya pisang. Atau nak buat apa dengan pisang-pisang ni? Nak jual. Siapa nak beli? Atong. Tak sedap. Itu pisang tanduk. Tak sedap dimakan macam tu je. Kelat. Kan ini pisang juga. Yang lain kecil. Yang ni besar. Baru pas makan. Pisang tanduk kalau hendak dimakan, perlulah dimasak dahulu. Goreng ke, buat pengat atau buat krepek pisang, barulah enak dimakan. Macam tu juga dengan pisang abu dan pisang nangka. Banyak ni nama-nama pisang. Ada banyak lagi. Ha, kalau nak makan, makan pisang emas ni. Apa? Pisang emas? Dengar. Huh? Pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Allah, saya sudah lupa. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Atau marvelous, marvelous. Alah, itu patung lama. Patung warisan. Mestilah tu tahu. Ah, Jajik, mari makan sekali. Banyak pisang ni. Ini pisang kalau buat krepek sangat sedap. Oh, tak ada siapa nak buat krepek dengan pisang tu. Oh, ya ke? Kenapa pula? Tanyalah opang kau. Dia mesti tahu. Hmm.
Apa yang korang bawa berat-berat tu? Ni semua Atuk bagi Opa. Ada buah pisang, umbut pisang, jantung pisang dan daun pisang untuk akak. Ambillah. Ui, banyaknya. Terima kasih adik-adik akak yang comel. Memori daun pisang. Na 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 na. Apalah kak ni, bapak daun pisang pun suka sangat. Mestilah. Sebab akak boleh buat banyak nasi lemak bungkus. Buat banyak-banyak tak laku. Buat apa? Alah, Opa ni. Tak adalah, Opa gurau je. Opa, pokok pisang ni macam pokok kelapa juga kan? Pokok seribu guna? Betul, semua bahagian pokok pisang berguna. Opa, kenapa ada pisang yang boleh makan macam tu je? Dan ada yang kena goreng dulu, baru sedap dimakan. Macam mana nak tahu pisang yang... apa yang baik tanya? Kerja kau makan je. Alah, kak ni. Kita orang nak tahu juga. Opa. Opa! Selamatnya. Betul. Nak apa? Atuk nak cepat ni. Atuk nak pergi mana cepat-cepat? Nak pergi kebun pisang lah. Ikut. Boleh tu? Boleh lah. Tapi bagi tahu Opa kau dulu. Nanti tercari-cari pula dia. Opa! Kita orang yang kata pergi kebun. Pergi dulu, Opa. Bye-bye. Tuh dah agak dah. Kalau hujan berterusan, inilah jadinya. Kesian lah tu. Kesian. Tak apa. Kita tanam semula. Kita? Dah jadi dengan korang ni. Kotornya. Baru habis bersihkan kebun. Kejap kau main. Seronok, Opa. Banyak cantik muka korang. Kotor-kotor nak ikut sini. Ikut belakang. Nanti.
Ambil ni. Huh? Terima kasih, Atuk. Ha, tu nak buat apa pula? Adilah. Yeay, dah siap. Ha, aku pun. Yang ni aku punya. Ni aku punya. Tak sabarnya. Tak mandi lagi? Korang buat apa ni? Teng-teng-teng. Tengoklah. Apa lah korang ni? Mana ada orang tanam pokok pisang macam ni? Pandai menari. Amboi akak. Seronoknya. Buat apa tu? Itulah. Kacau lagi. Kenapa akak guna pisang busuk? Kan ada yang Atuk bagi tadi. Bukan busuk. Terlebih masak. Mi baru sedap buat cokodok. Manis. Sedapnya. Cokodok je. Pisang goreng? Nak pisang goreng? Boleh. Mari tolong akak kupas. Ha, cepatlah. Tak apalah, Kak. Akak buat serang-serang lagi sedap. Kerja kita orang makan je. Yelah tu. Upin, lihat tu. Sabar. Sedapnya. Aku nak. Jangan rebut. Alah, apa ni Upin? Ikut ya. Hari ini hari goreng pisang. Kena bagi RM2 seorang. Jangan bagi 1,000 alasan. Bagi saja duit pada kami. Bayar-bayar? Ha? Kena bayar ke? Alah, aku tak ada duit. Bayar, bagus saja ma. Jangan lupa taruh keju. Asyik. Oh, nampak sedap. Mau sikit? Kamu mau? Udah habis. Maaf ya, Jackie. Tak apa. Besok aku jual. Orang biasa. Pasti kau jual. Oh ya. Atuk juara naik basikal. Atuk, kita nak pergi mana ni? Pusing-pusing makan angin. Banyaknya pokok kelapa tumbang. Biasalah tu. Bila musim tu hujung, datang ribut, banyaklah pokok tumbang. Gun, sampai dah. Ha.
kelapa ni? Tolong kumpulkan buah kelapa yang bertabur tu. Ini umbuk kelapa. Sedap dimakan. Enak rasanya. Nak? Tak nak. Tak masak. Mana boleh makan? Boleh. Tengok atuk ni. Umbuk ni kalau masak lemak sedap. Nah, bawa balik. Suruh kat rumah masak. Atuk, nak ni? Ini tak masak lagi. Mana boleh? Atuk. Suka betul korang minum air kelapa muda ni, ya? Pertama kali kita orang minum, masa kena demam campak. Campak bagus. Lepas tu, terus baik. Sebab tu kita orang suka minum air kelapa muda. Nanti sentiasa nampak muda. Padailah kau. Ha, yang lebih tu, kumpulkan. Boleh kita jual kepada muda. Baik tu. Daun kelapa ni yang kita buat ketupat, kan? Bukan yang tu. Yang ni. Yang belum terbuka lagi. Kalau guna yang tu, nanti bila kita rebus ketupat, nasinya jadi merah. Oh, jadi bolehlah buang daun-daun ni. Jangan. Itu semua boleh buat lidi. Ha. Sapu lidi. Nak, opa suka sapu lama guna penyapu lidi. Sapu lidi tu patah-patah, lama-lama jadi pendek. Itu bongkok-bongkok opa sapu. Iya, kesian. Kenapa korang tak tolong? Opa tak bagi. Opa kata, okey, pergi main dengan kawan-kawan. Is. Orang ni. Gurau je. Ambil katuk tu. Nak buat apa? Baru apa lagi nih, bro? Pemindah tubuh. Kalau masuk sini, tubuh kamu bisa berubah jadi siapapun yang kamu mau. Mau dong, coba dong, mau dong. Mau dong. Okay, tapi ini belum sempurna. Kamu bisa pindah ke tubuh yang salah. Bisa tinggal dibalikin, kan? Ya, bisa. Tancap.
Emang pengen ke tubuh siapa? Ke selebritis cewek. Satu, dua, tiga, bim. Kampret kamu, Bim. Cewek beneran, bukan jadi-jadian, ah. Lah, tubuh seleb cewek kan itu? Ah! Cepat ganti tubuh lain. Tubuh siapa? Kalau cewek bisa dapat siluman kayak gini lagi. Cowok aja deh, cowok Korea. Biar digilain gadis-gadis. Oke. Satu, dua, tiga, bim. Cowok Korea kan? Cowok penyanyi bukan tukang rudal. Oke, cowok penyanyi ya. Satu, dua, tiga, bim. Pacarku, sayangilah aku seperti aku sayang kamu. Tapi kamu kok selingkuh. Kamu kok selingkuh. La 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 ye 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 la 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 la. Aduh, pasti langsung hancur mukaku. Gak berubah tuh. Oh iya, kan tubuh yang ini mukanya udah hancur.